Salam jiwa-jiwa, nanti Bapak Tuna Rasnina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa, selamat pagi. Apa kabar kalian semua pemirsa? Ini masih subuh sih, belum pagi, masih gelap di luar pemirsa. Tadi saya basuh muka, dingin sekali pemirsa. Oke pemirsa, aktiviti kita hari ini adalah saya nak siapkan makan, ya kan? Pas itu nanti siapkan anak saya seperti biasa lah, mak-mak kalau anaknya mau pergi sekolah. Begitulah aktivitinya pagi ini pemirsa. Oke, ini saya mau kasih panas. Semalam kita punya ayam paprik. Mungkin ada semalam yang pelik saya tengok. Paprik saya ini saya letak ini ya, apa? Saya letak apa? Pesto miam. Jadi ini pemirsa, saya ini kalau masak untuk masak-masakan orang Malaysia lah ya, khususnya lah tuh masak-masakan Melayu, saya akan pergi melihat channel masakan nomor 1 di Malaysia ini, yaitu Cik Nom. Dia udah 1 juta lebih subscriber gitu pemirsa. Sebab kalau saya ikut resep dia, memang tak pernah menghampakan, tak pernah mengecewakan gitu. Selalunya sedap gitu pemirsa. Terus macam mana dia sampaikan masakan itu, bahan-bahannya semua senang gitu. Jadi sekali aja saya tengok videonya, saya try. Lepas itu saya rasa sedap, saya akan buat video gitu. Karena saya ini bukannya pandai kali memasak pemirsa, saya juga belajar memasak setelah saya membuat video ini. Makanya suami saya selalu bilang, dulu apa sih you tak ada buat ini macam? Dulu kenapa tak ada buat? Ya saya pun sekarang belajar kan. Jadi saya tengok dia masak paprik ayam semalam, paprik ayam ala Thailand katanya gitu. Dia letak satu sudu besar pesto miam. Lepas itu siap lagi dikatakan dalam video tu, katanya lagi banyak, letak banyak, banyaklah baru sedap. Dia kata memang sedap. Paprik dia segar gitu, sedap. Ada masam-masamnya. Apalagi kalau di rumah ini kalian tahu ya, suami saya itu dia suka yang masam-masam sikit. Jadi sedap. Kalian pun jangan ragu-ragu, jangan takut-takut mencoba sesuatu yang berbeda. Something different tuh. Boleh mengenalkan kita kepada rasa baru. Ya udah, dia letak paprik, saya letak dia letak apa? Pesto miam saya letak, tapi sedap lah, lebih sedap dari pesto apa ayam paprik yang biasa kita makan tuh. Dia udah wangi kan, wangi. Lepas tu masam sikit-sikit, memang sedap. Sebenarnya saya upload video saya yang sembang-sembang tuh. Lepas tu saya baca sedikit komentar, saya tidur. Sudah lambat kan? Saya tidur, belum saya baca lagi semua. Tapi tadi pagi saya tengok sudah 200 lebih yang komen. Belum saya tengok lagi pemirsa. Cuma saya belum tengok lagi video itu. Kalau dia tengok kan. Dulu ada akun lama, dia selalu macam itu juga, kecam saya. Bukan dia, bukan lebih kepada kecam saya sih. Dia cuma macam tak suka suami saya itu terlalu memanjakan saya gitu. Apa nama dia dulu? Belakangnya itu ada Sami Sarwanan gitu pemirsa. Terus tiba-tiba akun tuh udah lenyap, hilang gitu, tak pernah like komen di channel saya. Saya pemirsa udah 3 tahun setengah saya membuat video, saya blok orang, ditambah semalam orang itu baru 7 orang. Sehingga saya 7 orang saja saya blok gitu. Sudah 3 tahun setengah. Kalian pun pasti tahu di channel saya itu mana dia punya gagang ini pun saya tak tahu lah. Sininya cuman gak nampak dia, biasalah kan. Iya, tertutup sama tutup apa ini. Kalau kalian lihat channel saya ini udah lama, saya ini kadang ada banyak haters, cuman hilang timbul gitu. Mereka itu datang cuma karena sokong channel yang ini, mereka benci saya, sokong channel yang itu, mereka benci saya gitu. Cuman sekejap hilang, hilang datang, hilang datang, hilang datang gitu pemirsa. Jadi saya pikir pun yang udahlah, nanti juga haters ini lah, dia letih, hilang lagi, saya pikir gitu kan. Cuman ada juga yang dia itu macam toxic people. Orang sudah cam dia punya akun. Apa sayang? Orang sudah cam dia punya akun, selalu komen negatif.
And then dia komen saja orang cakap, eh kamu ini selalu komen seperti ini kan. Ah, dia ganti akun dia. Dia akan ganti akun baru gitu. Cuman dengan kalimat dan perkataan yang hampir sama juga gitu pemirsa. Kadang memang begitu, ada orang tuh suka sekali merendahkan orang, ada orang suka sekali menghina orang. Tapi bila orang merendahkan dia satu kali saja, meletup rasanya dunia. Hai Jaya. Udah nampak bayangan saya kan? Pas nanti awal dia mau kasih makan ini. Awal bangun, dia mau awal tidur nanti. Ya oh, nanti. Basinya sayang ama ini klien. Saya dulu masa saya koles pemirsa, saya udah banyak kali cakapkan. Masa kami itu baris 17 Agustus hari kemerdekaan, saya duduk di sana kan. Ada saya punya boyfriend, dia punya girlfriend, another girlfriend gitulah pemirsa. Masa itu dia udah senior tingkatan 2, saya masih tingkatan 1 gitu. Jadi pas kami baris itu sama perempuan itu gini, eh ini ke Sri, tengok lo banyak siling-siling duit siling di kakinya. Saya kan banyak bekas luka-luka pemirsa. Banyak duit siling-siling, pendek, jeleknya gitu katanya pemirsa. Di depan orang ramai, ratusan orang mana dari sana, university, university, sekolah semua sana baris. Untuk menyambut 17 Agustus, sebegitu ramai orang dia hina saya dengan suara yang kuat. Apa saya buat? Saya diam sajalah sebab masa itu saya sesana berak. Saya tak kisah pun apa dia cakap. Yang saya kisahkan adalah cepat-cepat ini barisan saya mau pergi tandas. Last minute apa? Akhirnya bukan satu-satu, bukan satu pun kawin itu lagi. Gaduh-gaduh gara-gara macam itu kan malu. Saya begitu dari dulu sih. Manusia-manusia seperti ini saya sudah jumpa. Tapi manusia-manusia seperti ini kalian tahu, dia orang tak akan pergi kemana kalau hanya memandang orang dari fisik saja. Semalam muka saya suap anak saya, ada dua kentul piring ini saya tak basuh, udah bersemut-semut. Semprot juga selalu racun semut pun ada jalan. Yang ini saya sudah basuh semalam. Maya semalam yang komen Kak Sri, orang-orang macam itu abaikan saja. Haters abaikan saja. Yang people toxic like that memang saya ignore. Cuman saya inform lah. Hey, Anda sudah saya tidak alu-alukan lagi ke channel saya, sudah saya blok Anda gitu. Biar nanti dia tidak tertanya-tanya. Kamu nanya, kamu nanya. Kamu tertanya-tanya gitu. Nanti meroyan pula di channel orang. Biasanya kayak gitu sih. Dulu ada saya blok satu orang kan. Lepas itu saya tengok channel kakak saya kan. Dia komen sana, eh dia udah blok saya komen tak boleh lagi loh. Ah, meroyan dia situ. Mungkin sebab saya tak ada inform kok saya sudah blok dia gitu. Jadi ya udah saya inform lah. Di dunia ini pemirsa hanya sedikit orang yang ingin melihat kita berjaya. Hanya beberapa orang, tapi ada banyak orang yang menunggu kamu terjatuh. Bahkan orang yang selalu kelihatan sedih ketika kamu bersedih, senang ketika kamu senang, dalam hati itu mereka menunggu kejatuhan kamu. Makanya saya bilang, kalau kita sudah naik, jangan bangga, tapi sayangi. Erling, awak nak minum apa? Nak teh o ke apa itu gula gula semut kah? Gula halia nak? Apa-apa. Teh o ah? Nescafe. Okey. Ada air tinggal. Mak saya dia tak minum ini Nescafe tapi dia minum teh. Oh, bapak minum teh. Oh, itu pasti semalam dia minta. Aku ingat ke. Oh my goodness, sayang mama le. Jangan ini macam buat sayang mama le lah. Hmm.
Nah, Renma. Neskopi ya, anak kecil. Tak payah. Belum makan, tak payah minum lah itu. Nanti masuk angin pula. Mana boleh masuk angin? Ih, Neskafe ini. Tak payah minum anak-anak lah. Sikit. Ah. Kila pare. Ah. Anggar ke? Batuk pula. Tapi ibu sama batuk. Nah, ambil lighter. Apa? Satu orang tengok juga semua. Duduk di kursi tahta kemegahannya. Kursi tahta ke? Bang, boy. Tengok. Amboy, segera anda. Ini lap. Apa kena kumbai macam ni dah ni. Ami juga lambat sembuh lah. Pekat kan. Kurang minum Ami. Itu duit. Itulah. Ini jatuh. Ini tak ada jatuh. Mama, mari tono. Tanah tono. Tengok, happy. Ha. Mama buang kasut dalam ini ya. Ha. Oh. Tengoklah kak ini. Cantik-cantik kasut dia gigi ha. Tak boleh pakai lagi. Ha. Tadi pun dia angkat susu saya panggil ini budak angkat. Kasih angkat buanglah mana-mana ini. Tak tahulah siapa mabuk. Tiap-tiap hari kasih makan macam ini juga kak. Stocking, kasut, semua dia orang angkat. Masuk guni, ha. Mana-mana buang. Siapa mau tangkap itu juga orang. Ada orang lain lah, patah lah kan main muda. Main guru antar kecil sih. Semua tadi dia angkat susu kopo sana juga gigi-gigi itu. Saya panggil. Oh, iya. Sekejap kain jatuh pun terus gigi kak koyak habis. Kain pun belakang pun tak boleh sidai sampai panjang. Semua tarik. Tengok ada sisa lagi biru sikit. Tengok. Itulah tadi diangkat sana tu gigi. Semua satu kali bakul macam tarik. Dia panggil guna dia kasih alau dia angkat. Kenapa? Sayang-sayang apa? Sayang. Misai panjang sayang, misai sayang panjang. Kan dia antar pukul 10, 11. Iya kak. Iya kan Mi? Itu pun itu Morgan pergi kedai punya pasir, dia bagi Morgan hantar rumah. Anak Morgan. Habis orang tak ada lagi beli apa-apa baru dia hantar ke sebelah. Dia punya nasi lemak sedap. Tapi itu lah. Bau ini pempes sudah penuh kali lah. Pak. Ini cepat-cepat bagi tahu. Panas sejak. Jangan nanti ketutup, cepat punya. Oh, berjatuh. Sikit pun kamu kalah juga kakak. Ini cikgu bila kita mau bayar ya? Handle tuh. Apa namanya stand? Bila mau bayar-bayar lah. Nantilah. Nasi lemak dululah. Boy. Apa tak ada free itu? Kau jalan kau, jangan jadi Rosi. Rosi boleh saya dapat saya mulai atas. Do. Amin. Bye. Tengok juga. Tinggal kami dua orang pemirsa, ya kan dek? Sekarang saya letak dep-dep, saya edit video. Lepas saya upload. Menunggu tema upload, saya suap dia makan. Lepas tu saya lap, saya mandikan dia. Tidur dia, saya akan buat kerja selebihnya pemirsa. Begitulah aktiviti saya setiap pagi pemirsa.
Oke pemirsa, untuk pagi ini itulah dia video kita ya. Terima kasih banyak sudah melihat video kami. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak. Bye pemirsa.